Kenapa setiap nyuci motor itu pasti hujan? Why? Wajar. Ngeri, cok. Filteringnya gila. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up and how's it going, my fellow bikers? Untuk konten kali ini kita bakal San Mori ke 72 lagi bareng Dini dan ada Fadel. Ya kita bertiga doang sih ini karena banyak kembal halangan juga. Tapi tidak menghalangi kita untuk gaskeun. Rencana ini mau ketemu Arul motovlog juga ya. Panutan. Bentar, gua setting dulu. Oke, sip. Ayo, Pak. Si Dini aja duluan, sok. Agak lewat sana. Terserah, sok Din, duluan Din. Kamu duluan deh. Ya udah. Banyak sepeda, weh. Alam. Untuk cuaca Bandung kali ini rada mendung ya, guys. Mudah-mudahan nggak hujan di sana ya. Karena repot kalau hujannya pasti bakal ceret. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik. I hope you're doing good. I hope you're doing pretty awesome. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai lengah ya, karena kesehatan adalah nomor satu di zaman sekarang ini. Ini baru lagi ya San Mori ke-72 setelah sekian lama ya, udah mungkin hampir sebulan kali ya nggak ke-72. Jadi rencana kita rutenya mau seperti biasa ya, lewat KFC dulu, muter doang sih nggak masuk. Karena kalau masuk pasti bakal penuh banget. Tadi di Lagojo udah mulai gerimis ya. Mudah-mudahan kita dapat clear sky di Lembang. Sekalinya keluar hujan gitu, tapi kalau di rumah terus cerah, aneh. Jadi kayak kebalik gitu lah, cuy. Jadi kayak sengaja gitu sih cuaca tuh. Oh, nih orang mau keluar nih, hujan lah. Sudah sering terjadi, apalagi kalau misalkan sebelum riding itu ritual pemanggil hujan dulu, yaitu nyuci motor. Anjir, itu udah paling ampuh, cok. Kenapa setiap nyuci motor itu pasti hujan? Why? Itu mitos yang benar-benar udah banyak orang rasakan gitu. Depan, Din. Ya, lewat sana, ke kiri. Pandel. Itu ada Fadel, ada Dini. Lebih seru sih kalau banyakan ya, cuy ya. Daripada di rumah menggabut. Oh, bawahnya narik juga dia. Mau nggak mau kita juga harus narik, cuy. Tapi tetap hati-hati ya. Jangan blind spot diajar juga gitu kan. Jee, orang berbahaya, cuy. Oh, pada narik, cuy. Nyangkut nggak tuh giginya aja, udah paling malu kalau nyangkut kayak gitu, cok. Bismillahirrahmanirrahim, lupa berdoa nggak tuh. Semoga diberi keselamatan dan kelancaran, amin. Nah, doanya juga untuk kalian yang sedang nonton ya. Mudah-mudahan diberi keselamatan, kelancaran, dan kesehatan, cuy. Amin ya Allah. Mudah-mudahan di ledengnya aman ya, cuy. Woi, rame, cuy. Itu juga ada WR. Cewek lagi yang pakai. Sebenarnya kelewatan sih beloknya, cuman nggak apa-apa lah. Kosong. Wow, rame sekali hari Minggu ini ya, cuy ya. Berhubung beres Natal, jadinya rame banget. Jalanan Setia Budi padat merayap ya, cuy ya. Oh my god, ada apa nih? Kok rame-rame?
banyak sekali yang sedang foto-foto di sini, guys. Banyak FG-FG. Motor lagi? Ya, boleh. Rame. Kita mending banyakkan aja ya. Kita ikut rombongan orang lain aja, cuy. Biar aman, sentosa dan makmur. Gue biasanya bawanya santai, sama mereka mah jadi narik anjir. Filteringnya gila. Ngeri. I'm too old for this shit, meh. Anjir. Ngeri, cok. Pembatas jalan dilawan sama dia. Mengeri. Oh my god, padahal kita mah tim belakang aja ya, cuy ya. Wait a minute. Oh my goodness, bro. Aman, alhamdulillah aman, cok. Gas. Oh my god, padat merayap. Ya, kena orang sepedahan. Ini kemana anjir? Oi. Jumping boy. Soalnya fokus.
2:30 bos. Saya juga nge-vlog. Belum. Sampai 72 guys, bawahnya narik-narik. Ah, mama. Fotografer guys, berasa artis. Hah? Parkir di sini bisa? Sini aja. Sini aja. Oh, katanya sini aja. Ya Allah, maju, mundur. Gak mau mati. Iya, cunya kena. Cunya kena ya? Terus deh. Yuk, terus. Up. DRZ guys. Sendiri ya? Sendiri? Tungguan si Adir tapi kumpang. Oh. Nge-vlog? Nge-vlog? Nyala. Yang WR di bengkel? Bengkel. Oh. Gagal ya pakai DRZ. Abang. Ngeri ngeri. Mau di mana? Mau di mana? Di sana atau di atas? Mau di sana atau di atas deh? Di atas aja. Guys, pakai DRZ. Katanya WR lagi di bengkel, jadinya pakai DRZ. Keren sih. Sumpah ini GG banget. Motor langka nih DRZ nih. Di Indonesia baru kali ini lihat DRZ. Keren banget. DRZ. Suzuki. Hah? Acak-acakan. Mana di atas? Ayo di atas. Penuh di sana. Hah? Iya hujan enggak tuh? Emang kakak-kakak di dalam. Di atas aja, Bang. Hujan. Mau punya orang. Aku udah malu. Di atas aja. Di atas ya. Yang lainnya pada kejebak hujan. Gimana? Di Cimahi, terus di Dayakolot. Oh, hujan deras. Hujan deras di sana. Cuy, kelihatan semua di sini motornya, cuy. Ini helm siapa? Ada kosong. Oh, punten ya. Cuy, motor kelihatan semua di sini. Baru tahu ada gunung di belakang. Yang WR mau diapain lagi tuh? Yang WR diapain lagi? Oh, ya kita ngopi dulu guys.
guys, sudah beres ngopi. Sekarang tinggal lanjut ke Dago atas sih katanya. Nambah 2 motor lagi. Halo yo yo, copyright. Lagunya ntar copyright. Lanjut nanti aja pas udah keluar. Tim hitam, tim putih. Anjay. Mudah-mudahan kameranya pas sih. Balik lagi bersama WR Bandung Raya. Jadi sayang Arul udah duluan, jadi ya kita lanjut berlima. Cuman padahal katanya mau pulang sih, jadi berempat sama si RF 1, Kang Putra, temannya Sandi. Lanjut katanya mau ke Dago atas, entah di mana ya. Mau lewat Dago aja anjir, jangan lewat Lendang lagi. Pasti udah banyak penjagaan, if you know what I mean. Emang rawan sih di situ, diberhentiin.